Assalamualaikum bosku, salam sejahtera. Ini kita angon lagi bosku, angon domba lagi. Angonnya di pinggir rumah saja, di halaman rumah. Ini dombanya sudah kita cukur bosku, sudah kita gunduli. Karena memang bulunya sudah pada lebat dan bundel-bundel. Kalau enggak kita cukur, nanti khawatir makin bundel, makin ruwet. Nah, kalau sudah bundel dan ruwet, itu kita kalau memandikannya sangat susah untuk keringnya. Jadi kali ini kita cukur. Sehabis kita cukur beberapa hari yang lalu, kita angon. Cuman belum kita mandikan. Ah, di sini masih ada hujan, Lur. Masih ada hujan, khawatir nanti kalau kita mandikan nanti hujan lagi. Kita asal keluarkan saja mereka biar pada seneng. Biar pada jalan-jalan. Makan bebas. Mukbang bebas. Senang mereka, Lur. Dikeluarkan mereka ini senang. Senang sekali. Keluarkan dari kandang. Mereka bisa makan bebas sambil jalan-jalan. Menikmati makanan yang ada di alam liar. Kalau angon kayak gini, kita nanti misalkan nambah ngaret, ngaretnya cuma dikit aja, Lur. Nggak banyak-banyak nanti. Soalnya kan mereka sudah makan di luaran. Syukur-syukur nanti kalau sudah kenyang-kenyang full. Nah, kita malah nggak usah ngaret. Kayak gini, Lur. Dombanya makan bebas di halaman rumah saja, di sekitar rumah saja, Lur. Gak jauh-jauh kita. Senang mereka makan bebas, mukbang liar. Habis dari halaman rumah kayak gini, nanti mereka biasanya lari ke sungai, ke pinggir sungai. Tuh kan, terus podo lari ke bawah. Nanti habis ke bawah naik lagi, nyari makan di atas lagi. Yang ini belum tahu, temannya udah pada ke bawah. Mereka belum tahu. Asik mereka makan di sini. Yang itu tahu. Iya, iya. Nyari temennya. Nah, udah pada tahu. Temennya udah nggak ada. Udah ke pinggir sungai, Lur. Ini lokasinya, lokasi angon andalan kita, pinggir sungai, Lur. Ini waktu siang ini bosku, siang, nah, zuhur, kita keluarkan. Mumpung cuaca cerah, kita keluarkan saja. Ini habis kita gunduli semua. Ya nggak apa-apa, biar tambah sehat. Kalau digunduli kayak gini,
jikalau ada kutu mungkin kita bisa mengetahuinya. Tapi kalau bulunya lebat banget, lebat sekali, sampai bundel-bundel, sampai ruwet, kita nggak bisa tahu. Cuman alhamdulillahnya kemarin waktu kita cukur, kita gunduli, alhamdulillah nggak ada kutu, bersih semua. Ini lokasi angon kita, bosku, di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Kalau mereka kepanasan, kehausan, bisa langsung ke sungai, bisa minum. Tuh anakku malah nyari ikan, neng kali. Nggak peduli siang panas nyari ikan, eh. Katanya sih mau cari cana. Dapat cana, lur. Beberapa hari ini. Kecil-kecil. Sama jariku aja masih besar jariku. Nyari anakan cana. Rumput gajahnya sudah tinggi-tinggi, bosku. Sudah tinggi-tinggi. Kemarin tak ambil sedikit. Habis angon, saya tambah rumput gajah sedikit di pojokan sana. Kemarin sore. Ini masih banyak stoknya. Untuk beberapa hari ke depan, insya Allah masih mencukupi. Kalau sambil kita angon bisa lebih hemat, soalnya untuk rumput di sawah saat ini sudah mulai susah, soalnya sudah mulai penggarapan sawahnya. Kalau sudah mulai digarap, rata-rata rumputnya bersih semua. Kita nggak bisa ngaret di sawah, jadi kita angon saja. Kali ini nggak bisa ngaret ke sawah. Kalaupun mau ngaret, kita ke hutan saja. Cuman kali ini nggak ngaret lah. Ini masih cukup. Kita angon saja mereka.